أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله والشكر لله segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah dan taufik. Mudah-mudahan kita sentiasa dikurniakan Allah hidayah dan taufik. Sidang pendengar yang dimuliakan, kuliah Masjid Abidin pada malam ini ingin meneruskan lagi huraian terhadap kitab Al-Hikam karya Syekh Ahmad Ibn Atta'illah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Pada kalam hikmat yang ke-62, Syekh telah menjelaskan kepada kita suatu perkara yang disebut sebagai warid ataupun waridah ataupun nur, yang merupakan kurnia Allah kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh berusaha untuk mencari redha-Nya, berusaha untuk mendekatkan diri kepada-Nya, berusaha untuk menyuci bersihkan nafsunya, sehingga berterusan mereka ini berhubungan hati mereka itu dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kalam hikmat yang ke-62 ini, Syekh menjelaskan kepada kita salah satu daripada fungsi warid, iaitu dengan dikurniakan warid ini, seseorang itu menjadi terarah untuk beribadah mengabdikan diri kepada Allah. Kalau selama ini tumpuannya tertumpu ke lain, tidak fokus kepada ibadahnya, yang beribadah pun tidak hadir hatinya, yang beribadah pun kadang-kadang tercemar keikhlasannya dan sebagainya, semua ini adalah merupakan fenomena hati yang tidak menghadap kepada Allah. Lalu yang menjadikan hati itu berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mahu beribadat terasa ingin beribadah mengabdikan diri kepada-Nya, yang beribadah itu pula tertumpu hatinya untuk mengkhusyukkan hatinya dalam ibadahnya, dan yang khusyuk itu pula terfokus ibadatnya itu kerana Allah, tidak dicemari dengan unsur-unsur seperti riak dan sebagainya. Semua ini berlaku adalah terhasil daripada sesuatu yang dinamakan warid, nur yang dikurniakan Allah ke dalam hati, yang selama ini tenggelam di dalam lautan dosa dan noda, terasa ingin menginsafi diri, terasa ingin membetulkan diri. Yang sudah membetulkan dirinya itu terasa untuk mengabdikan diri kepada Allah, menerusi ibadah-ibadah dan sebagainya. Semua ini adalah merupakan gerak-gerak hati
Yang mana gerak-gerak hati ini tidak akan berlaku kalau tidak ada apa yang dinamakan warid. Dan warid ini adalah hasil daripada wirid, amal yang dikekalkan pengamalannya sehingga menatijahkan apa yang dinamakan sebagai warid tersebut itu. Demikianlah kalam hikmat yang ke-62. Adapun kalam hikmat yang ke-63, kata Syekh Munata, aurada alaikal warida. Itu bukan waridu, silap. Ada beberapa kesilapan di dalam cetakan ini. Yang daripada saya ni waridu, yang sebetulnya warida. Liyatasallamaka min yadil aghyar wa yataharraraka wa yuharriraka min rakil asar. Rakki bukan rakko, itu pun silap lagi. Jadi bacaan yang betul, aurada alaikal warida liyatasallamaka min yadil aghyari wa yuharriraka min rakil asari. Maksudnya Allah memberikan kepadamu warid, bukan wirid, warid. Allah memberikan kepadamu warid itu semata-mata untuk menyelamatkan engkau dari cengkaman benda-benda, yakni pengaruh makhluk, pengaruh kebendaan, dan membebaskan kau dari perbudakan segala sesuatu selain Allah. Ternyata kalam hikmat yang ke-62 dan 63 ini ada kaitan sebagai kelangsungan, sebagai lanjutan daripada kalam hikmat yang ke-62. Yakni pada kalam hikmat yang ke-63 ini, Syekh ingin menjelaskan beberapa fungsi lain bagi warid itu. Kalau pada kalam hikmat yang ke-62 itu, fungsi warid memalingkan seseorang dari kelalaian kepada ibadah, daripada kemaksiatan kepada ibadah, yang sekarang ini pada kalam hikmat yang ke-63 ini adalah lebih tinggi kedudukan waridnya. Lalu apa fungsinya, kata Syekh? Allah memberikan warid itu kepadamu supaya engkau selamat daripada pengaruh-pengaruh makhluk yang menguasai hati nuranimu, yang mencengkam kuat jiwamu, yang menarik dirimu, dan juga untuk membebaskan engkau daripada dipengaruhi, yakni diperhambakan oleh asar, yakni segala kesan-kesan makhluk yang bersarang di dalam hatimu. Kalau pada kalam hikmat yang ke-62, orang daripada tidak ibadah kepada beribadah, ditarik dorongan hatinya daripada kemaksiatan kepada taat, semua itu hasil daripada warid. Kemudian pada kalam hikmat yang ke-63 ini, dalam ibadah itu, sekalipun orangnya sudah tertumpu kepada ibadah, sudah tertumpu kepada memisahkan diri daripada kemungkaran, kemaksiatan dan sebagainya, cuba membetulkan dirinya dan melaksanakan ibadah, tetapi hatinya masih berkecamuk. Masih berkecamuk hatinya. Kalau dulu ibadah zahir pun tidak terlaksana, sekarang cuba untuk dilaksanakan. Kalau dulu tidak solat atau solatnya tidak lengkap, sekarang disempurnakan solatnya. Kalau dulu tidak berpuasa, sekarang cuba dilaksanakan. Jadi sudah ada peningkatannya. Dan ini adalah hasil daripada warid. Daripada ibadah kalau dulu yang wajib-wajib saja yang dilaksanakan, sekarang ditambah pula dengan yang sunat-sunatnya. Puasa yang wajib, solat yang wajib, itu saja yang ditunaikan. Sekarang ditambah lagi
yang mengiringi kewajiban itu yang berupa amalan-amalan yang sunat. Jadi hasil daripada warid yang pertama sudah merubah keadaannya, meningkatkan kedudukan, tapi lebih bersifat zahir. Sekalipun ada juga, itu juga berpunca daripada gerah hatinya. Kerana warid itu sesuatu yang didatangkan Allah ke dalam hati, lalu menggerakkan lebih banyak kepada gerak zahirnya, membetulkan amalnya, menambahkan amalnya. Tapi jiwanya masih bercelaru, bercelaru dengan pengaruh-pengaruh makhluk yang masih menguasai hati, yang masih sekalipun ibadah sudah terlaksana, kadang-kadang ibadahnya itu tercemar dengan tarikan-tarikan manusianya sehingga ada riaknya, tercemar dengan dirinya sendiri sehingga muncul ujubnya dan macam-macam. Lalu didatangkan Allah warid seterusnya, yang dengan warid ini akan menyapu bersih dari hatinya itu pengaruh-pengaruh makhluknya, sehingga hatinya itu benar-benar jujur dan ikhlas, tidak lagi dipandang kepada makhluknya, tidak dipandang lagi kepada manfaat-manfaat duniawinya. Kalau sebelum ini ibadahnya sudah terlaksana, tapi ibadahnya itu kalau tidak kerana manusia pun yang dinamakan riya, kadang-kadang kerana habuan lain. Kecil sikit adik-beradik riya juga, tapi kecil sikit, engang sikit. Tapi masih ke arah yang lain, ditarik dengan tujuan-tujuan yang lain, kelebihan-kelebihan, fadilat-fadilat dan macam-macam. Cenderung ke situ hatinya. Lalu didatangkan warid seterusnya, membersihkan hati daripada pengaruh asar, pengaruh makhluk-makhluk yang menarik hatinya sehingga timbulnya riak, sehingga timbulnya kecenderungan untuk mendapatkan fadilat, kelebihan dan macam-macam lagi, sehingga hatinya terus tertumpu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal ini juga adalah terhasil daripada warid yang datang ke dalam hatinya, sehingga membersihkan pengaruh-pengaruh makhluk yang mencengkam hatinya, yang menarik perhatiannya, sehingga tidak lagi dihiraukan, tidak lagi dipandang kepada orangnya, tidak lagi diberikan perhatian kepada orangnya. Orang nak kata gajah gimak, kau dah dia lah. Jenis ni, jenis inilah kita akan mendapati kelakuan-kelakuan yang agak aneh yang ditunjukkan oleh ahli tasawuf bila mereka menyelam ke sini. Kelakuan-kelakuan aneh yang saya maksudkan itu iaitu hasil daripada tidak menghiraukan pandangan orang asalkan dirinya berjalan lurus. Sebab itu contoh-contoh kelakuan aneh yang saya maksudkan aneh itu bukan aneh apa, bukan gila. Aneh dengan erti orang ramai tidak seperti itu. Tapi itulah yang ditempuhnya. Contohnya apa? Ungkapan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, rahimallahu imra'an ahda ilayya uyubi. Jarang orang seperti ini. Mudah-mudahan Sayyidina Umar berdoa, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi petunjuk orang yang menunjukkan kaipan diriku. Orang cece dia, orang celia dia, rahimallahu imra'an, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri rahmat ke dia kerana dia menyedarkan aku. Kalau cercenistanya itu adalah merupakan yang palsu, itu tohmahan, dia tanggung, bahkan dia dapat pahala free, percuma. Payah nak beli percuma ni, jarang sekali. Banyakkannya kita lelah dulu baru boleh, boleh percuma ni jarang-jarang. Jadi andai kata kata-kata nista itu adalah tohmahan, itu ganjaran percuma. Dan sekiranya apa yang dikatakan orang itu ada kebenarannya, kalau tidak sepenuh pun ada sipi-sipi, maka itu akan menyedarkan dia. Itulah Sayyidina Umar melihat yang demikian, rahimallahu imra'an ahda ilayya uyubi, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri rahmat pada orang yang menunjukkan kaipan diriku sendiri. Jarang orang bersikap seperti ini, tapi yang bersikap demikian, yang menyelam ke lautan ini, yang menyelam ke lautan ini, bersikaplah demikian itu. Demikian juga ungkapan-ungkapan aneh yang diungkapkan oleh Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ketika orang bertanya Abu Zar, orang bertanya Sayyidina Hussein radhiyallahu anhu,
apa pendapatmu tentang kata-kata Abu Dzar? Apa kata-kata beliau? Demi Allah, kata Abu Dzar, miskin itu lebih kusukai dari kaya. Jarang orang berpendidikan seperti. Kalau ada orang macam ni, dua kemungkinan. Sama ada orang gila ataupun Tok Wali. Tok Wali sungguh ataupun orang gila. Dua kemungkinan boleh jadi belaka. Aneh. Miskin itu lebih kusukai dari kaya. Sakit itu lebih kusukai daripada sihat. Ini jangan disalah tafsirkan, supaya jangan sampai diberi gambaran yang buruk kepada tasawuf. Selalunya tasawuf tempat-tempat gini, orang tafsir secara bahagian gambar ni silap, akhir sekali memberi imej yang buruk kepada tasawuf. Dia kata tengok tasawuf tu, tengok dia ajar orang supaya tidak selaras dengan kehidupan normal kita. Adakah dia ni sakit lebih dia suka dia sihat, orang nak sihat belaka? Adakah miskin lebih suka daripada kaya, orang lain berebut nak kaya belaka ni? Perhatikan baik-baik kata-kata ini. Itu adalah perbandingan antara dua. Dia tak kata aku tak berahi sihat, aku tak berahi kaya. Dia tak kata gitu. Tapi kalau antara dua ini mana yang lebih baik, dia pilih yang itu. Tapi kalau diberi kesihatan, alhamdulillah. Kalau diberi kekayaan, alhamdulillah. Cuma kalau ditentukan antara dua ini, mana keadaan yang kau lebih sukai, sakit lebih aku sukai, kata Abu Dzar. Antara kaya dan miskin, mana yang lebih aku sukai, miskin lebih aku sukai. Tapi bukan berarti membenci kekayaan, tidak juga. Saya terpaksa jelas sikit, takut orang kena kot lain. Nak pergi kira ni, zaman orang kena lah ni. Orang sudah hilang kewarakan. Ahli-ahli ilmu lini ni sikatnya beletung selalu. Soal sikit tak ambuh. Nak tanya ahli-ahlinya pun tak ambuh dah. Apatah lagi tuang dia sendiri, toke pengarang kitab tu sendiri, tak apa nak tanya dah. Bergedah selalu. Ini tabiat orang lini hilang kewarakan. Tak macam orang dulu, banyak penelitian, banyak husnuzon, banyak ihtimalat, andayang-andayang. Kita tak ada. Kurang. Na'udzubillah min zalik. Jadi bila orang tanya Sayyidina Husin, apa reaksi dan sikap Sayyidina Husin? Ternyata pendirian itu agak pelik dari pendirian orang lain. Pelik. Kenapa orang berpendirian demikian? Kerana ini, menyelami lautan ini, dia mencapai sesuatu yang kita tidak capai. Hati mereka menjadi semacam kubur yang menyimpan segala macam rahsia dalam hubungan hati mereka dengan Allah. Jadi bila orang tanya Sayyidina Husin, apa ungkapan Sayyidina Husin? Kata Sayyidina Husin, rahimallahu Abu Dzarin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati Abu Dzar yang berkata demikian itu. Tapi di sisiku, kata Sayyidina Husin, ternyata Sayyidina Husin menjelaskan suatu kedudukan yang lebih baik dari itu. Bukan dia tidak menyetujui Abu Dzar. Berarti Sayyidina Husin ketika ditanya dan memberi komentar, berarti dia faham apa yang diungkapkan oleh Abu Dzar. Sebab itu diungkapkan, dia tak kata salah, rahimallahu Abu Dzar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi rahmat kepada Abu Dzar. Tapi kata Sayyidina Husin, di sisiku dia memberikan sesuatu yang lain. Tanpa menyalahkan sikap Abu Dzar, tapi di sisiku, kata Sayyidina Husin, yang lebih baik itu ialah orang yang merasa senang apa saja yang ditakdirkan Allah untuknya. Itu ternyata lebih baik. Kalau kaya pun kayalah. Kalau ditakdirkan miskin pun miskinlah. Kalau ditakdirkan sakit pun sakitlah. Kalau ditakdirkan sihat pun sihatlah. Ya senang, semuanya disenangi. Disenang dengan ketentuan Allah. Itu kata Husain lebih baik dari itu. Demikianlah. Jadi ada sikap-sikap yang aneh. Demikian juga yang kita dengar beberapa riwayat daripada Sayyidina Umar juga, bagaimana beliau menilai musibah yang menimpa. Kata Sayyidina Umar, tidak ada satu bala pun, satu musibah pun yang mengenai, kecuali di sebaliknya ada 4 kenikmatan. Masya Allah. Jarang orang yang bijaksana seperti ini, yang memandang di sebalik musibah ada 4 kenikmatan yang kita punya. Satu bala rasa macam 10 mari. Kena saja rasa macam 10 atas kepala kita ni mari. Berat nan dah. Tapi Sayyidina
Umar lain. Satu musibah, di belakangnya ada empat yang tersirat kebaikannya. Lalu dihuraikan, satu-satu dihuraikan, semuanya rahmat-rahmat Allah. Nasib baik kena banyak tu je, kata Zainal. Banyak perkara. Pertama sekali, musibah itu fi dunia. Urusan dunia saja, agamanya masih sihat, keyakinannya masih kuat, imannya masih ada. Lalu bagaimana kalau tercabut imannya? Itu lagi-lagi berat. Yang kedua, setiap musibah yang diberi itu, itu adalah peluang untuk diganjari. Pahala free. Kita beramal ibadah, selalunya itulah yang dikaitkan dengan pahala. Yang ini, di sebalik musibah, itu pun sudah mendatangkan pahala. Dua, tiga. Nasib baik kena banyak tu, tak kena banyak lagi. Ha. Tak boleh bangun sehari. Kalau kena 10 hari ke mana? Ha. Bandinglah dengan orang sehat tu. Jangan banding dengan orang sakit ni. Allah, aku ni sakit sehari. Ha. Kita banding, kita banding mu sejang je. Jangan banding orang sejang tu. Banding orang 10 hari tu. Ha. Banding orang 10 hari. Allah, aku silap. Kehilangan 10 riyal. Mu seria je hilang. Jangan banding orang seria tu. Banding orang hilang 100 tu. Oh, sebaik mu kena 10 tak kena 100. Dalam musibah pandang seperti itu. Inilah pandang kebijaksanaan. Musibah ni tetap berlaku. Nak kehir ke mana-mana pun jadi berlaku. Tinggal lagi iman engkau mantap atau tidak. Kalau engkau tidak ada keimanan, engkau menderita dalam penderitaan. Sudahlah kehilangan, hatimu pun segabut. Tapi kalau imanmu teguh, penderitaan tetap penderitaan, tapi hatimu boleh tenang kerananya. Hatimu boleh gembira kerananya. Pilih. Nak sakit dua-dua. Zohir sakit, hati pun sakit. Ataupun sakit saja. Zohir sakit, hati pun tenang macam biasa. Ha. Pilih orang mana saja. Ini kebijaksanaan. Jadi demikianlah. Mengenai warid yang kedua ini, dengan warid ini pengaruh-pengaruh makhluk yang dengannya manusia menjadi hilang kebijaksanaannya, hilang ketenteramannya, hilang kesucian hatinya. Lalu datang warid ini dibersihkan, lalu menjadi orang yang pandangannya tembus, pandangannya penuh kebijaksanaan, pandangannya penuh kerahmatan, hikmah dan macam-macam lagi. Jadi semua ini hasil dari warid yang dikurniakan Allah ke dalam hati. Kemudian dalam hikmat yang ke-64, ternyata dalam hikmat yang ke-64 ini juga berkait dengan dalam hikmat yang kedua, yang dua yang sebelumnya itu, 62, 63 dan 64 ini berkait. Semuanya menyentuh tentang warid dari aspek yang, dari fungsi yang berbeza, tingkatan yang berbeza. Kata Syekh pada kalam hikmat yang ke-64, awrada alaikal warida, masih ada kesilapan baris, liukhrijaka, silap lagi, liukhrijaka min sijni wujudika ila fadai syuhudika. Allah memberikan kepadamu warid, bukan wujud, warid, yakni kurniannya, supaya engkau keluar atau terlepas dari kurungan bentuk kejadian, dari bentuk kejadian dan sifat-sifatmu ke alam luar yang berupa makrifat, mengenal kebesaran, kekuasaan dan kurnia Tuhanmu. Adapun kalam hikmat yang ke-64 ini masih lagi menjelaskan tentang fungsi warid pada tingkatan yang lebih khusus. Kalau yang pertama itu waridnya mengalihkan seseorang daripada kemaksiatan kepada taat. Daripada taat yang sedikit ditambah ketaatannya. Warid yang kedua membersihkan hatinya sehingga jujur, ikhlas dan hadir hatinya terhadap Allah. Adapun warid yang ketiga
yang ingin disebut oleh Syekh pada kalam hikmat yang ke-64 ini akan membuka hijab-hijab hati yang terhakir, yang dengannya orang akan menjadi arif, ahli makrifat. Terbuang hijab. Hijab apa yang terakhir? Dirimu sendiri menjadi hijab. Diri kita sendiri yang menjadi hijab. Terhijab dengan kita merasa kita, kita yang merasa kewujudan diri, merasa kealiman diri, merasa kekuasaan diri, merasa kebijaksanaan diri, merasa kejadikan diri, segala-galanya. Ini adalah merupakan hijab terakhir. Keakuan namanya. Bahasa Arab disebut ananiyah, keakuan. Sebab itu si arif, kalau tuan-tuan nak kenal si arif, sikapnya, sikapnya itu penuh dengan tawadhu. Sebab itu kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani radhiyallahu anhu di dalam beberapa karya beliau, si arif itu merasakan dialah orang yang paling rendah martabatnya. Orang yang paling rendah martabatnya itu si arif. Sebenarnya dari segi nilaian dia mahal sekali, tapi dalam perasaannya, dalam tindakan batinnya, dialah rendah sekali. Ini pelik sikit dalam dunia tasawuf. Dunia tasawuf ni dia makan, dia macam congek canggung, jongkang jokit. Congek canggung ada orang faham, jongkang jokit, jongkit. Lebih kurang gitulah dah. Congek canggung lah senang orang Terengganu kita. Apa maksud macam congek canggung ni? Tengok congek canggung orang pergi main patah tu. Mana? Dia kalau naik hari ni, dia turun sini. Dia duduk naik dua-dua gitu. Oh, dia duduk terbang gitu. Atau lepek dua-dua gitu. Ha, dia naik hari ni, dia turun sini. Maksudnya apa? Manusia ini bila jadi arif, tinggi kedudukan di sisi Allah, dia akan jadi tawadhu. Bila dia naik kesombongan dirinya, kebanggaan dirinya, hakikatnya dia jatuh sampai rapat lata. Itu maksudnya. Sebab tu si arif, mereka ini merasakan dia orang paling rendah martabatnya. Ada para arif memberi nasihat kepada kita. Tuan guru kami pernah menasihati. Apa yang dia kata? Jangan merasa dirimu lebih baik dari sesiapa pun. Jangan kau merasa demikian. Jangan kau rasa engkau lebih baik dari sesiapa pun. Walaupun budak kecil, jangan kau rasa kau lebih baik dari ini. Itu sikap si arif. Sebab itu kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani, apabila seseorang itu merasa dia tergolong di kalangan orang yang khusus, tanda dia duduk luar. Tanda dia duduk luar. Dia rasa dia tersenara aja di kalangan ahli yang khusus, tanda ini tak masuk senara. Tanda. Lalu bagaimana yang memasyhurkan diri? Yang menghebahkan itu dan ini? Na'udzubika minka ya Allah. Kearifan itu dia macam katu. Katu ni bila dekat dengan api, dia terbakar. Dia tak jadi kerah ketung, dia bakar. Dia tak jadi kerah kejung, dia terbakar. Macam hilang dia. Demikianlah tamsilan, analogi yang mudah tentang kearifan. Dan ini ternyata sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa manusia ini man tawadhu'a lillahi rafa'ahu Allah. Itu kalam hikmat tadi ternyata intisari dari sabda ini. Sesiapa yang benar-benar mencapai hakikat tawadhu, rafa'ahu Allah, dia akan diangkat oleh Allah. Fahuwa fi nafsihi saghir. Jadi apa-apa yang saya sebutkan tadi, inilah rujukannya. Hadis inilah yang menjadi sandarannya antaranya. Fahuwa fi nafsihi saghir. Dia melihat kepada dirinya sangat kerdil. Sangat kerdil. Wa fi ayunan fa fi ayunin nasi kabir. Tapi dia dipandang orang, dia dimuliakan orang. Disanjung, dimuliakan. Orang pandang dia, dia sendiri fi nafsihi saghir. Ini jiwa si arif. Wa man takabbara. Tapi sesiapa yang takabur, yang sombong, wada'ahu Allah, kata Nabi, dia akan dijatuhkan martabatnya oleh Allah. Apa yang akan berlaku? Ia jadi terbalik. Wahwa fi nafsihi kabir. Dia pandang dirinya hebat, dia besar,
dia tinggi, dia mulia, makam tinggi. Wa fi ayunin nasi sawi. Tapi orang pandang jeling-jeling gitu je ke dia. Orang tak heran pun. Itu yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi si arif ini seperti ini, orang terhapus keakuan dirinya. Maka kenapa terjadi demikian, kata Syekh Ibn Atha, adalah kerana warid, datangnya warid yang menghilangkan keakuan, itulah hijab terakhir, lalu orang mendapat makrifat terhadap Allah. Sebenarnya yang menghijab kita ini ada dua je hijab tebalnya, ada dua. Pertama sekali hijab kemaksiatan. Kalau nak pecah pun boleh tiga lah, senang, tiga. Pertama sekali hijab kejahilan dan terbuang dengan ilmu. Dipelajari ilmu, terbuang satu lapis hijab ni. Ni tak ada mengaji ilmu makrifat. Tak mengaji langsung, tak tahu kali langsung tentang siapa dirinya, siapa Tuhannya. Tak ada ilmu tentang tu. Oh ni hijab tebal doa lalu. Oh tebal lagi kekufuran lah. Oh tu kiri hijab kah ketung lah tu. Kekufuran. Yang ini kejahilan, mukmin tapi jahil hatinya. Yang jahil ini kalau dia belajar di alim, terbuang satu lapisan hijab. Yang kedua, hijab kemaksiatan pengaruh nafsu, cenderung kepada keburukan, hati menjadi kelam, ilmu yang ada tidak bersinar di dalam hati, tidak terang. Ilmunya ada, dalam mindanya ada ilmu tentang makrifat itu, tapi kekelaman jiwanya, tipe punca dia pengaruh nafsunya, menjadikan suluhan hatinya tidak ada, tidak merasai hakikat yang tinggi. Lalu dibersihkan dengan jalan riyadhah, ditundukkan sehingga hatinya cenderung untuk buat kebaikan, cenderung untuk ketaatan, terlepas selagi hijab. Hijab selanjutnya adalah hijab ghaflah dan kelalaian. Jadi bila Syekh menyebut kalam hikmat yang ke 63-64 ini, dua ini menjelaskan warid adalah membuang hijab yang akhir ini, ghaflah, lupa. Kenapa hati manusia jadi lupa? Kena banyak doa lalu gambaran makhluk ni terukir dalam hati itu, mari macam-macam ni, ha. Lalu mempengaruhi. Bandingan mudah gini, mempengaruhi itu guna. Kita ni bila kita tengok sekali tak apa lagi, tengok 10 kali jadi lain dah. Ha. Kita buat contoh sedap dulu. Tengok hok kita berhaya, contoh ayam KFC lah, contoh hok orang selio sikit, budak-budak tengok. Tengok lebih kurang okey. Kan lalu naik kereta tengok label sekali lagi. 3 pagi tengok rasa nak beli. Rasa nak beli sekarang dah. Ha. Tu bandingan mudah sedap. Demikian juga apa yang kita perhatikan dalam fenomena alam ini. Sekalipun keyakinan kita ada keyakinannya, tapi pemerhatian kita bila sari pas lapis-lapis bertindang dalam hati itu, dia perkara cekam hati itu, mempengaruhi sikap kita. Sekalipun tidak merosakkan keyakinan, tapi mempengaruhi sikap dan pandangan. Kita tengok hari-hari pergi hospital, tengok orang ini mati, Allah sakit berat, mati. Tengok seorang lagi sakit berat, mati. Dalam kepala kita sakit, mati, sakit, mati. Akhir kali kita pun bimbang, ha, penyakit-penyakit ni bunyi dengan penyakit jauh, pada jauh kena tu, bimbang sudah lagi. Bimbang sudah lagi penyakit ni. Ha, tanda dia sudah mencengkam hati kita. Sedangkan keyakinan kita al-muhyi al-mumit itu mutlak bagi Allah. Menghidup dan mematikan itu urusan dia. Sekalipun itu sebabnya, tapi dengan keyakinan ini orang tidak membimbangi sebab-sebab. Bukan tidak mengusahakannya, tapi tidak membimbanginya. Kenapa? Tidak menyentuh, tidak masuk sampai ke dalam hatinya. Diambil kira dalam percaturan, dalam usahanya, tapi tidak di dalam cengkaman hatinya. Tapi bila hari-hari tengok Berlapih tebal. Inilah aghyar yang dimaksudkan oleh Syekh dalam kalam hikmat ini. Aghyar, banyak makhluk sumbak dalam hati itu. Hati, pandangan mata hati mula kelabu, tidak melihat, tidak menembusi melihat hakikat yang tinggi. Terhalang, terdendeng. Lalu hati bergelisah, hati tidak ada ketenteraman, dan macam-macam lagi lah.
Jadi yang akan membuang aghyar ini, sesuatu yang lain ini, daripada pengaruh hati manusia, bahkan yang terakhir keakuan diri sendiri ini terbuang dengan warid bila didatangkan Allah. Persoalan sekarang, dari mana datangnya warid ini? Sudah saya jelaskan pada kalam hikmat dalam huraian yang lalu, warid datang dari wirid. Perlu kita fahami dalam dunia tasawuf ada dua martabat yang perlu difahami. Jangan langgar pagar. Saya sebut ni sebab apa? Sebab ada orang bila tidak faham disiplin tasawuf ni, dia akan langgar pagar. Tahu sajalah orang langgar pagar, jatuh pari, jatuh gaung, macam-macam sekali lah. Apa maksudnya? Dalam dunia tasawuf dia ada dua martabat. Mawahib, makasib. Satunya bahagian kurnia-kurnia Allah Subhanahu wa taala. Dan warid ini sebahagian daripada kelompok kurnia Allah. Mawahib. Yang kedua, makasib. Usaha, ikhtiar yang dilakukan oleh seseorang. Lalu di mana bahagian kita? Bahagian kita pada makasib yang kita usahakan, amal-amal yang patut kita lakukan. Jangan lebih daripada itu. Bahagian yang diusahakan, apa yang patut? Mengamalkan syariatnya, menempuh perjalanan tarekatnya. Tunggu sekejap itu. Itu bahagian, maka itu bahagian makasib, bahagian usaha, bahagian ikhtiar. Engkau disuruh buat. Adapun kurnia itu bahagian pemberian Allah, disebut mawahib. Jangan campur tangan ke situ. Engkau disuruh melaksanakan ibadah, solat, zikir, menyucikan hati, belajar ilmu. Kau buat yang itu. Kau usahakan itu. Kau belajar ilmunya. Kau buat ikut panduannya. Lalu hasil-hasilnya, kau tunggulah pemberian Allah. Sebab itu manhaj tasawuf seperti yang dihuraikan oleh para ulama termasuklah Al-Ghazali adalah berpaksi pada satu hadis Nabi. Inna lillahi fi ayyami dahrikum lanafahat ala fata'arradu laha. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu sentiasa ada saja kurnia-kurnianya. Macam yang hujan, ada semua mari. Oh, kakang mari hujan, kakang hujan. Lanafahat, sentiasa ada kurnia Allah. Lalu kata Nabi, ala fata'arradu laha. Andalah kau tunggu kurnia itu. Kau tunggu pemberian itu. Maksudnya, tunggu itu engkau melakukan tasfiyah. Kau menyuci bersihkan hatimu. Kau tunggulah apa-apa yang akan dilemparkan Allah ke dalam hatimu. Kau bersihkan hatimu dengan ilmu. Kau bersihkan hatimu dengan amalan. Bersihkan hatimu dengan zikir, dengan panduan-panduan yang diajar oleh para ulama, khasnya ulama ahli tasawuf. Kau tunggu apa-apa yang akan dicampakkan Allah ke dalam hatimu. Lalu sebahagian antara hasil-hasil itu adalah warid ini. Warid sebahagiannya. Jadi ada orang beramal kadang-kadang belum mendapat warid, tak mengapa. Yang penting istiqamah beramal. Ada orang beramal datang sikit-sikit warid. Kadang-kadang banyak, kadang-kadang lama waridnya itu. Kadang-kadang sekejap je mari. Kadang-kadang celuh-celih, kata orang bahasa Terengganu, celuh-celih. Mari je lah hilang, nyemarinya hilang. Ini sifat bagi warid. Bahagian kita mengusahakan. Wallazina jahadu fina, itu bahagian kita. Dan orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh pada jalan kami, ini bahagian kita. Lanahdiyannahum subulana, kami akan hidayatkan kepada mereka jalan-jalan ke arah mengenali kami, ke arah keredaan kami, dan macam-macam lagi. Itu bahagian Allah. Jangan capu tangan. Maksudnya apa? Kau beramal menurut kaedah yang diatur, kau tunggulah kurni-kurni Allah yang diberi kepadamu. Ada orang boleh banyak, ada orang boleh sikit, ada orang bertubi-tubi, ada orang sekali-sekala, bergantung. Yang penting kita disuruh beristiqamah. Itu yang disuruh, kekalkan yang itu. Sebab itu kata ulama ahli tasawuf,
satu istiqamah lebih bernilai daripada 1,000 kekeramatan. Satu istiqamah lebih berharga dari 1,000 kekeramatan. Jadi oleh kerana sudah datang isyarat, kita berhenti setakat ini dulu dan insyaAllah kita akan sambung huraian ini pada minggu-minggu yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.